Anjay, guys. Game pertama. Antara rank 7 dan rank 8. El Clasico season 7. Ajak Deki gak mau, guys. Oke. Aku kemarin sama Deki tapi Deki 2-0 sih ini, guys. Beberapa kali dan by data katanya udah pasti kalah. Tuh, katanya gitu. Kok katanya udah pasti kalah? Ayo bisa yuk Araki. Yuk bisa yuk. Kasih tahu Araki kalau kalian tuh bisa mengejar ketinggalan. Anti baper. Iya guys, anti baperan guys. Romko ini udah paling bagus. Ini mah dinonton di aku gak neutral ya guys, jangan lupa. Ini aura gak ben Johe ambil si Araki Johe. Sementara untuk aura Johe ada Cloud defense speed ya. Esmeralda, Matilda dan juga Pakito yang ajak Deki ngasih. Deki bilang selalu bilang nop terus guys kalau ajak dia. Nah kan tanpa Johet ya. Wah Johet asik. Johet. Nah terus abis ini. Abis ini Cloud deh ini pasti. Musuhnya Cloud deh. Aura pick Cloud deh ya. Kenapa ya? Silvana Cloud deh. Orang Cloud deh mah RQ langsung Hayabusa. Cloud deh. Satu kita pengen Deki mau jadi publik sekarang bukan Deki mau balik guys. Anjir sepong Tatsumaki. Kok jersey baru RRQ makin aneh. Ini kucingnya sering ikut sebelahku aja ya guys. Nawil. Kenapa jersey baru RRQ udah aneh gitu? Itu bukan aneh itu away. Oh away nya. Away. Away Nando. Kalau home nya yang mana home? Hitam. Wow. Oh yang apa namanya Axel yang hitam pokoknya yang hitam ini kan orange apa pucatnya ya gue pikir jersey barunya kampret tuh powernya tinggi banget sih iya benar banget setuju dan kalau misalnya gue bilang juga di sisi buset Jerawat Albert makin hari makin banyak cok Jerawat Albert makan banyak cok dia iya dia lagi puber susah banget kalau udah nyaman karena gini iya guys ini udah fix si Cloud deh lah masa mau ganti Cloud deh dong dirusuhin lo nanti wah tamu sih weh ada tamu Silvana nih guys akan menemukan shotcall yang baru weh Silvana support ya ini Teguh Silvana lah BN Johed A7 Tamusa. Waduh. Seorang tanker dan support. Okay. Iya dia funny terus. Eh, kalian jangan bilang gitulah funny terus. Eh, kalian ini. Jangan sebut-sebut merek. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek, guys. Nanti sponsornya muncul ntar. Batu versus sepatu mat. Enggak gitulah. Nah, habis ini udah satu tim keluar nih. Kenapa? Mana si Ohonya, Wil? Ada Ohonya, guys. Aku mati. Bisa yuk. Mandi. Ben keluar yuk, Ben. Saya Willis sama kamu percaya hoax. Yuk, bisa yuk. Silas cembelin banget ya. Eh, udah coba Bane belum? Seru yo Bane. Emang bisa dipakai? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Yes. Boleh sih, Regennya gila tuh. Jawa apa jawa? Bane. Skill 2-nya sakit banget skill 2-nya yang ludah-ludah itu. Iya. Cuy, sakit. Cuy, diludahin. Buset. Langsung setengah darah diludahin. Iya. Basah kan yang udah diludahin. Basah ini. Kau pakai hero apa diludahin langsung basah tuh karakternya. Gila. 3D banget. Gila tuh hero. Gak ada face hem scene lagi konten dia. Scene fokus Jojo sudah TH12. Oh iya dong. Nanti sih aura back cloudnya nanti loh dia. Di band cloudnya. Ini mau rusuh sih ini. Karena kenapa? Ah gua guys gua tahu. Tahu gak? Gak bisa FC guys. Gak bisa FC. Ini udah fix sih guys. Rafa sama Bruno ini. Siapa? Aura ya? Araki. Masa sih. Main rusuh. Udah fix kayaknya. Kalau dia lihat udah fix. Masa kak?
Kalau arah kipen Farsha udah fix. Kalau Wocho kan kasihan tuh panas. Iya, benar kalau Ben Farsha dia main rusuh ini. Ya, kalau udah Ben Farsha ini udah fix arah si Rafa. Emon lagi gacha Genshin ya. Emon mana mana gacha Genshin? Dia gacha cupang, guys. Gacha cupang. Gacha cupang. Berapa itu beli cupangnya di Indo? Itu dikasih itu. Dikasih, James. Oh, dikasih. Oh. Give. Give. Oh my god, tapi gua beli ikan from friend. Tapi friend. Friend. Lemon dapat gapi. Ini mah Achil nih bandnya Louis Fasha ini. Matanya tertutup, matanya. Gak berarti, gak berarti sekarang ya lemah. Bukan lemah sih, biasa aja sekarang. Iya sekarang gak. Tapi gak usah bank. Iya gak usah band, masih bisa dipakai soalnya, tapi biasa aja. Iya. Tapi hero mereka kayak gitu gak mungkin pakai lah. Iya, gak mungkin, gak mungkin. Iya gak. Kayak gitu, jadi gak perlu di band. Nah kan Farsha bener. Farsha, udah guys, Rafa Bruno ini fix. Bener. Bener guys. Ya bisa. Farsha. Sekali aja keganggu. Masa enggak? Masa sih? Penuh kayak ke Campbell Arena. Entar dia, minggu depan guys. GG prediksi. Ya udah guys, Gondel dia ini udah fix lah, mau rusuh lah sama apa. GG, emang nih si James nih, woi. Kau curang ya, cheat. Cheat. Itu bilang gua. James nge-cheat, guys. Ya, cheat lah. Cheat ya. Mas sama cheat. Semakin padat strategi berarti artinya. Eh kalian cepet ya. Eh gua detik berapa ini ya? Ya belum kelihatan lagi. Berarti kita ngomongin masalah level. Mana ya? Dia baru pick baru pick ban, baru pick ban nih. Ya ya sama aku sama. Aku belum ada ban-nya. Wah, Willy. Ini. Halo. Kalian ini udah bilang pick ban ya. Ini Rafa Bruno paling susah sih, soalnya ada ban. Iya, Rafa Bruno susah-susah, ada ban susah. Kapan nih? Ya, skill 2 Rafa hilang tuh. Akan mengcounter tamu. Bruno pun susah James lawan ban. Iya. Harusnya main range lagi gak sih? Chang'e ada jauh head bisa mati dia. Chang'e side lane sih bagus. Bagus sih Chang'e kalau ini. Eh tapi gak sih Chang'e tengah aja. Widih. Widih, Ling. Albert Lee guys, GG Gaming. Weh, mungkin ini adalah link pertama gak sih? Kalian kurang ya? Aku belum pick dia, kalian udah pick buat. Berarti emang lepas gak apa-apa. Gila. Albert pakai link guys. Di season 6 guys Albert link itu enggak pernah kalah guys ya. Hierarki Hoja terutama untuk Albert. Makasih spoilernya ya guys. Lu belum will. Yang gak tau kalian bilang link Lunox tapi belum aku tiba baru link Lunox dia telat 3 detik refresh aja udah lo kalian yang refresh harusnya. Kalian refresh tapi si link di nerf ya link ya. Enggak masalah sih, soalnya lawannya ISS. Tapi kalau menang berarti Link Albert itu memang paling jago kalau menang. Paling jago. Hey guys. Tolonglah guys, kalian refresh guys. Ya, ini Bane Uano sama susah. Wek. Susah cari Link sih di bumi. Refresh lagi guys. Udah guys. Anjing Bane, coba hero nih di. Sama aja. Gua coba di rank, coba di MPL ini. 20 detik dikurangin 60 dikali 350. Berapa? Ah, tapos dulu guys. Apa aja guys? Nanya baik-baik dimarahin. Ya ini pick Lunox buat apa? Buat bos. Oke guys, kita langsung masuk ke in game aja guys ya. Ini gua pause dulu guys, soalnya biar enggak makan banyak waktu. Oke guys, masuk ke game pertama antara Arkyo melawan Aura Fire. Aura Fire. Yang akan membuka. Buset Albert Link. Gua kangen guys Albert pakai Link. Cakep. Sudah guys, face camnya udah kupindahin. Udah. Bukan si Lunox saya. Eh kalian detik berapa? Detik 35, 36. Nah lu berdua nih. 40. 40. 45. Nah gua sama Nando sama sih. Wah, Willy sih. Willy sih, like si Willy. Parah. Oh, kosong. Sorry. Elchiu bisa drop. Ini bang. Kalian refresh gak sih? Tadi pakai Rafa sama Bruno mati itu. Rafa Bruno. Nah, mulai. Gak masalah. Kucing. Oh, kucingku ketinggalan. Astaga. Ini Skylar.
Oke. Okay, mau kena ludahin si Bani aja di tengah-tengah. Enggak mau pulang dia lupa. Lupa rumahnya kunci. Ini si Benang Den sih, semua Den. Sorry. Waduh. Aduh. Hode mati hode guys. Weh enggak apa-apa, sama. Siapa di Soha? Siapa di Soha? Wede. Nice. Serang psycho. Diamankan, aku bukan kesel Aman, karena Finnnya mati ya. Aku kesel gara-gara di spoilerin mereka berdua. Maaf deh Budi. Kalian refresh lah. Eh emang apa-apa Uranus mah pot sih sekarang. Iya. Bukannya di nerf. Bukannya di buff atau di nerf. Cuma ya fighter semua di nerf. Gila. Lord Godiva gila. Udah dikeluarin gila Teguh sih udah 2 kill pagi-pagi guys ya tajir dia tajir melintir iya langsung lollipop dia absen hello masih pakai meta celik Finn ya iyalah Finn emang harus diculik guys di awal bandel dia gila Tamus udah sekian lama Tamus sama Ling enggak muncul akhirnya muncul Tamus Ling gila tuh si Teguh ya level 4 sama kayak hyper iya buset Godiva mati ih Godiva oh iya kan gue bilang Lord Godiva nih hello Godiva dia gak ada flicker tapi suka ngerusuh ya Godiva ya gak tau apa udah Lord Godiva kan gue bilang Lord Godiva itu sih masalahnya Lunox level 4 Lunox iya iya ya salah biasa lah udah gila si Godiva biasa lah balik lagi. Gila aku kalau jadi Chow sih enggak punya pikir aku enggak berani main gitu. Oh, kira dia high sih ini. Orang kira dari top lane membuat Albert bebas Bang Tutup dapetin turtle-nya. Jadi wah, udah awal yang baik sih, awal yang baik banget ini guys. Didapatkan pada kontes. Kalau ini nonton Willy berasa satu jeci kita ngomong. Nanti kalau dia fokus. Apa deh siapa bapak? Udah susah sih dia. Pasar Minggu di bagian bawah ada banyak. Saya bapak. MPL aku bom bodo amat. Asli lo kena bom terus setiap kali aku live. Mana-mana MPL aku bom lihat aja. Aduh kasih MLBB skin dong dia. Apa itu? Kenapa dia enggak pakai? Oke balik lagi guys. Kenapa dia pakai emblem diskon? Dia pengen aku bomb MPL ya. Guys, kalian lihat ya. Tapi nanti di arah late game agak sedikit berat. Aku bomb dia ini. Mak Caster bilang Bane pakai Magic Worship galah diskon lah. Masa Bane bisa diskon guys? Masa Magic Worship? Iya. Cari farming lah. Biar cepat jadi itemnya. Perhitungkan of destiny. Oke, menit ketiga Call of Destiny. Iya, karena mana dia? Aku bomb ya. Iya, karena banyak misteri di shopnya. Wah ini aura gak bisa rusuh sih ini. Wah ditebang, tapi dengan tebang dong dia. Aduh, mati gue dipa. Ya udah, udah. Oh my god! Nice! Nice! Siapa di Soha? Set, set, set! Set, nah itu yang kalau Albert makin link. Set, 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 set! Siapa di Soha? Buset, fast hang! Itu guys ya kalau Albert McKelling ya. Sorry coach. Ada lagi pertempuran selanjutnya ya Pak ya. Betul sekali dan bahkan udah mulai ada invasi jungle ini dia permainan agresif dari Rocky Ocean. Nando sama aku semua combo. Oke. Iya. Buset, trip. Tadi ada bisa ku bomb sekarang hilang ya. Sakit loh Igan you. Hilang dari muka. Belum masih belum terlalu sakit masih awal. Belum. Hama deh. Aku ini sendiri guys. Tunggu aja dia lollipop lightning holy crystal prk hilang orang iya prk apa tuh oprak apa itu tiba-tiba datangnya hilang gua jadi enggak berhasil untuk didapetin spoiler will sinando jam iya lo spoiler terus aku elo asih asih ini tuh masih delay will kalau dia terganggu mini 5 3 4 5 aku 5 10 10 11 12 gua sama Nando sama sih Willy Udin usai tapi kau dari mana tuh Will dari mana YouTube tuh Nimo Nimo lah kok beda ya ya udah belum 20 21 kita udah 27 kita udah 5 3 3 3 ah iya sama gua macam sama Willy walaupun tadi ada serangan apa-apa ya guys ya fan strong tapi apalah daya itu semua bisa di cancel mereka yang harus di reverse iya mereka harus di reverse guys aku udah reverse kali pun tetap aja begini itu salah kita apa-apa Will udah keluar dulu Will buka baru aja oh buka baru oke guys si Wara Lunox emang ngeri sih combo iya iya Sylvana Lunox ngeri
Ketemu di jungle udah sayonara lu. Sendiri sih. Kenapa sih? Lu kalau gua ngomong bahasa Inggris gak ada yang percaya. Guys. Percaya, gua percaya. Percaya sih. Nah. Clock of Destiny 2 bahkan. Main blown abis ini ya. Kabar guys. Enggak lah. Oke. Tapi ternyata di Emerald Justice di arah. Wih. Wih. Coba di Soha. Set. 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 Ya. Ya. Hodor. Hodor. Ah. Finn, what are you doing? Terkena itu sih tadi. Itu rugi-rugi guys. Rugi guys. Itu rugi-rugi. Ya rugi guys. Soalnya nge-dive. Terus buang skill semua. Terus kita yang mati. Aduh. Wah. Oh no. Oh no. Masih nahan doang. Aku fit kalian. Tadi Bane gak skill 2 tadi. Udah guys. Sorry guys, kita spoiler lagi. Mereka cuma mendengar suaraku aja udah. Aku melihat tadi Fon sempat beberapa kali. Sorry Bane. Dan mungkin gara-gara tadi ada Albert yang masuk. Gak usah ngomong sama kalian. Sorry Willy. Sorry Willy. Udah gak apa-apa deh aja. Iya emang gak apa-apa kok. Aku cuma iseng aja. Harusnya semua Oroko gak sih? Semua Oroko Athena sih. Dia sakit. Kilo banget sama kalian Bale ini oh, kenapa skripnya ada hijau merah secara enggak langsung maksudnya profesor. Wah ini Toto jangan loh. Ini Toto jangan kasih ya sih error nih skripnya ada 1000. Wah ditentang warna pinknya kembali set nah saja psycho dari sisi Sami mabok buat seorang high sedikit ketakutan bahkan bersembunyi di balik turret dalam mid lane. Gila Albert tadi ih dapat tower dia. Aduh kira dapat tahu sih ini. Iya dapat. Tapi kasih Turtle sih masih oke ya? Oke. Turret yang ada di bottom lane ini. Sorry Widi. Turtle. Knockdown untuk di game yang pertama di match yang kedua. Emang Godiva tadi mabok lah yang Godiva tentang Albert yang ketawa terus ya hat. Dia gak pakai flicker tadi. Yes data berbicara lagi dan lagi. Tapi di sisi aduh. Tapi sih ini kalau masuk mid ke late game agak susah ya kita ya ini. Sama hero mereka kayak gitu. Kasih kalau Vi yang gak ditentang yang dia ulti dulu sih. Gak, masih oke lah. Kalau ditentang mah udah lah. Lapa spoiler guys. Aku suka spoiler. Sorry Widi. Sorry. Sorry. Guys menang siapa guys? Menang Giga, menang Giga, menang Giga. Oke. Menang BTR, menang BTR. Menang BTR guys. Menang BTR guys. Spoiler. Gak apa-apa gak spoiler. Bisa, udah, emang udah refresh. Tapi kok Will refresh tetap masih ke situ Will? Iya tetap segitu mesti kalian. Ya tutup semua deh Widi, tutup semua terus ya buka lagi. Udah. Aneh guys. Apa aja? Bukan tank. Apa pas spoiler. Yang penting pacarku bro. Bambang tinggi di Bambang. Bambre. Buat ataupun make play yang sangat-sangat baik lah. Tapi untuk kali ini. Nih. Gila. Pes keng juga dia. Tadi mending dia ya skill 1 flicker guys. Aduh. Aduh. Siapa mungkin banget dibalikin kanan. Sakit. Oh, mati. Set. Untung aja si Godiva gak mau nge-tiktok. Kalau dia nge-tiktok mati Albert. Hama deng. Oke lah. Emang link emang gitu. Spoiler yang membangkokkan. Iya guys. Menjadi kerugian lagi menjadi hal yang membanggakan loh. Membanggakan. Nah, mampir kita heboh aja ini ya. Aku pura-pura heboh guys. Lord High dimakan, Mad Strong dimakan. Wah, Albert mati. Waduh. Bohong. Aku kayak salah nonton kayaknya. Wah. Aku main yang kemarin kayaknya kan. Widi. Soha. Wey. Wey gila. Aku GG gaming gak guys. Gak apa-apa kita kalah yang penting aku freestyle dulu. Untuk di area mid lane udah menghilang. Oh mati ya Sepeng. Gak. Ai. Tingali, cuy. Mati tuh kayak Sepeng. Cuy. Wah itu sih, bisa ya. Ulti gak sih? Oh gak ada ya. Aduh tapas skin lagi dong. Hamad yang ini sih ganggu banget ya.
dan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Iya, dan kalau kena ngomongin udahlah, udahlah, apa udah yang memang akan mengkontes di mau apa ya dia di Hunter dia. Buset. Albert. Selamat damage-nya cuy. Wow. Wow, wow, amazing. Wow. 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 Amazing. Wow. Beda kasusnya. Itu bakal tumbang di saat Albert lagi punya. Ya guys, VN-nya bikin tank full force dulu ya. Wah. Wow. Oke, sebenarnya masih berada di lane jarang. Dia kena terus untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Masih dipaksa tetap berada di lane yang dan aku pengen coba-coba spoiler, guys. Sementara itu coba-coba spoiler. Sudah mulai terlihat dari mereka kok bisa spoiler tuduhan nih mau Holy Crystal kayak dari fansnya orang gantian rasakan di spoiler terbuka Mountain Shocker tapi Wind of Nature nih ini mungkin bisa jadi jawaban dari high nya karena dari tadi high nya nih udah di pick off 2 kali juga udah aku kayak entah gak tau kenapa astaga. Wah diginya mati parah diginya mati sama si kok ada digi ini nonton apa wah wah gila Leilanya hidup si high sih. Dia tuh oke okay, dia farming oh, tadi. Well, happy. Oh ya, sudah awal yang Godiva kenapa Godiva ini ya? Maaf dong ya kayak belum bagus sih guys. Dia mata tak orang. Ya masih itu sih guys. Ah bukan Godiva ini guys. Kelihatan sih orang mati itu dia kayak. Mau pari gua. Enggak ngerti kenapa Godiva tenang padahal enggak ada teman-temannya. Aduh. Riko, Riko. Dia mau tendang sendiri dia. Iya sayang banget di saat. Sekarang lordnya pun gila itu Digi harus dibunuh dulu enggak sih? Iya, Digi dibunuh dulu Digi. Di map AoV. Gak masalah guys, Vien tadi ulti Natalia. Buset. Dream. Weh, kena, cok. Ye, mantap Araki. Nice. Awas, Vale itu sakit. Awas. Baik tertinggal sendirian masih bisa kabur dengan restlessnya. Wow. Kalian ngerasain gak sih kalau musuhnya tuh aneh-aneh gitu kayak skillnya salah lah ini itulah salah terus kitanya malah ikutan bisa gak sih pernah gak sih Godiva mau balik ke wati musuhnya sabar ya kayak gitu terus kitanya ikutan saya Vale skill 1 udah sementara sih aku sih pernah ngerasain kayak gitu ya musuhnya aneh gitu lempar skill salah ini salah terus aneh gitu mainnya kitanya ikutan aneh tapi tanpa lo gak masuk ya Araki iya susah mau lord mau maju. Alasan kenapa Arkeo sih tidak memaksa atau komen kayak kerja kelompok sudah teratasi karena oh nanti kayak juga susah sih Bane udah farming ya bisa tapi bisa sih Lord 2 itu Lord 12 tadi tadi ya enggak naik ya iya enggak naik hilang masuk tuh hilang jadi lebih bisa di spam susah James ada Vale juga gak masalah kalau mau masuk bisa sih masuk saya Vale apa purify bisa itu nanti iya. Bisa digas langsung sama Vale dengan para asparanya berhasil mendapatkan satu buah jungle. Ma, tunggu satu aja ini shit dalam 4 detik ini ya gak apa-apa ini ya Bane ya nanti ya satu combo hilang ya hilang duduk sama Link ya kalau salah James ganteng banget spoiler aja ya Shinshin nanti level 16 iya Shinshinnya level 16 anjir Shinshinnya level 16 udah naik level 25 dia patch baru ya Willy iya patch baru sama siapa 16 dia patch di Dota itu level 25 dia buset ada talent juga ini eh James ah eh enggak gua tanya ke Will aja Will ah. Itu si Biken udah jadi BA belum? Dikasih ke Albert. Dikasih, Pak. Kok tanya aku? Nah. Aku kan talent, gak tahu apa-apa. Wah, tahulah. Talent emang tahu sih. Biken, guys. Si harapan bangsa jadi brand ambassador. Rex Regu Keon, guys, ya. Buset. Brandon Ken is real. Dan item dari seorang Albert pun aduh Bane udah mau genius one ini. Aku cuma tahu Nando doang guys. Lagi ini best itemnya Link juga kan. Enggak sih, aku cuma dengar dari si Mas Eko sih, Maura.
ini makin drag oh. late game-nya. Entah kenapa high ini malah makin buset itemnya Albert udah mentok guys. Karena high-nya. Lambe enggak usah lambe. Si pale langsung mati ini. Satu body find left ini bakal beda ceritanya. Oke, mountain shaker dibuka untuk ini link masuk. Tadi di spoiler ya. Weh, sakit banget link. Mati sih kira. Aduh, awas. Set. Ah! Kayaknya belum bangun sih, Kodiva masih tidur dia. Cowoknya gini banget. Dia mah tidur, dia mah tendang gitu. Gitu aja terus. Cowoknya tendangnya di dalam ultinya Silvana itu. Yang bisa dibilang agak jauh. Itu mengakibatkan pola damage kadang sering. Main kapan? Iya Nando, main kapan Nando? Harusnya time management orang. Nanti 2021, 2022. Gak tidur sih, Kodiva aku udah lihat. Biasanya kalau ngomong 2022 itu dia minggu depan guys. Sama banget. 2 minggu lagi. Eh, jangan aja nanti kalau dia gak main. Eh, buset tentang kebenaran dia, bangun dia. Woi, set, awas. Hei, sakit loh. Wah, cuma di store, rata-rata, wih gila. Di psycho. Woi deh, geng yang teguh. Wih, rata. Oke, nice. N bawah. Udah. Nice. Ini bencana buat Hour of Fire. Buset, Lunox-nya kuning. Buset, teguh dede. Gila. RRQ bangkit dari kematian, guys. GG Gaming, nice. Mana nice-nya, guys? Nice. Kaleng. Oke, guys. Game pertama RRQ menunjukkan sesuatu yang sangat bagus. Mana nice-nya, guys? Nice. GG guys. Oke. Okay. Sama-sama. Ini belum M. Ini udah M belum Uyi. Belum. Belum Uyi, belum M. Oke. Mantap guys. Ya.